Bu Wahyu jangan ngene yo. Dalang wong. Dipanen. Ana sing manen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Ini saya bersama Bang Cak Sugiono dan Luyur Tok. Bukan ini, ini palop kali baru ini. Ini lagi kumpul ini tambah sore tambah ramai untuk YPS-nya. Alhamdulillah ini sudah nambah Cak Sugiono itu. Ya, tadi tuh Cak Sugiono tuh nggak ada kesini dari pagi, kita kesepian. Jadinya kalau makin ramai makin senang kita ya. Senang ya. Di sini dah. Ini gak banyak ya. Enggak kesepian. Nah, ini sudah banyak teman-teman YPS lagi menunggu momen-momen para prayoga. Biasa kalau sore hari kan para prayoga selalu beraktivitas di depan rumah. Di depan rumah, kadang di jalan-jalan bersama temannya, kadang ke sungai. Nah, ini kita tunggu apakah para prayoga ke sungai atau tidak. Dan para prayoga tadi itu nyari rambutan, teman-teman, di kebunnya. Ini masih belum datang, para prayoga masih nyari rambutan bersama keluarga. Tadi ada Kak Panus, Kak Delpia, dan teman-temannya para prayoga. Katanya mau nyari rambutan di kebun barunya. Jadinya kita tunggu saja sampai para prayoga datang. Nanti kita akan meliput kegiatan Parel setelah datang di kebun rambutannya. Kak Delpia sudah datang ini bersama Kak Pandi dan Kak Panus. Barusan baru datang, katanya tadi pergi ke kebun rambutan. Tapi kok cepat sekali ini, teman-teman. Sudah kembali lagi ini. Itu ada Cucu dan Kelvin untuk para prayoganya dibonceng sama Mas Wahyu. Dalang wong. Dipanen. Ana sing manen. Gak tau diintep. Oh, sampean. Ayo banteran teh Mas. Iki merah. Oh, jangan jangan. Mbak. Pakai standar. Ono
Ini mau jalan-jalan Pak, kursi camping kasih. Kursi untuk camping itu teman, kursi santai. Nih, kalau pakai mau jalan-jalan sore bersama Kak Delvia, bawa kursi santai untuk camping di gunung itu. Keluarga ini lagi santai di teras rumah, kayaknya mau jalan-jalan sore. Tadi itu Kak Delvia dan Mas Pandi sudah membawa kursi santai itu, kursi untuk camping itu teman, sudah ditaruh di motor itu kursinya, dan Kak Pandi sudah menunggu itu di sana. Kita mau jalan-jalan nongkrong sore, nggak tahu nongkrong di mana teman-teman. Nah, mumpung Parel lagi ada di rumah, jadinya para keluarga mau jalan-jalan bersama keluarga, bersama kakak-kakaknya. Di sini ada Kak Panus, Kak Delvia, dan itu ada Bu Siti, teman-teman. Ini Firman lagi bermain bergurau di depan rumah para keluarga. Itu Kak Delvia sudah siap itu, mau berangkat jalan-jalan sore. Kursi santai itu Kak Pandi lagi nunggu. Untuk para pelayannya tadi itu naik skuter listrik, dia jalan-jalan ke pinggir jalan pakai skuter listrik. Ini Kelvin sama Firman ini nggak tahu ini lari-lari kejar-kejaran sambil menunggu cucu tadi, ngantar cucu ngambil motor untuk Mas Wahyunya. Jadinya sambil menunggu cucu ini, Kak Delvia dan Kak Manus dan teman-temannya lagi menunggu cucu dan Wahyu datang. Nanti kalau sudah datang akan nongkrong sore bersama. Nggak tahu di mana tempatnya, kita lihat saja nanti dia mau nongkrong di mana teman-teman. Soalnya sudah bawa porsi santai itu, nggak tahu nongkrong di gunung apa di pantai.